Halo Happy People. Nah sekarang kita berbicara tentang 5 band favorit gue. Jadi sebelum gue terjun ke dunia sinetron, jadi dulu gue pernah ngeband, ya namanya masa-masa SMP, SMA itu adalah kegiatan ekskul kita yang paling keren pada saat itu adalah kita main band. Nah ini sekarang gue akan ceritain 5 band favorit gue. Yang pertama, pasti Dewa 19. Kenapa Dewa 19? Karena dari dulu gue suka yang namanya Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu dia seorang pencipta lagu yang benar-benar dia bikin lagunya itu pasti oke, pasti ngehits dan bikin orang menjadi terinspirasi melewat lagu dia. Saking gue sukanya sama Dewa 19, gue dulu menamakan band gue Semut 19. Nah, untuk yang kedua, band yang paling gue suka adalah Padi. Bila cinta menggoda rasa begitu. Nah, kenapa Padi? Karena waktu saat itu, di tahun 2000-an, itu Dewa itu pasti bersaing dengan Padi. Sampai saat itu band gue kiblatnya antara dua, antara Dewa sama Padi. Padi gue sukanya Padli. Kenapa Padli? Karena suaranya sangat-sangat tinggi dan melengking. Itu adalah band-band favorit gue. Tiga band favorit gue adalah Alter Bridge. Kenapa Alter Bridge? Karena waktu itu juga band itu adalah sangat ngehits di era tahun gue main band di era tahun 2000-an. Keempat, gue suka yang namanya Crazy Town. Dimana judul yang paling gue suka adalah Butterfly. Emang cuma itu doang sih yang gue denger tentang Crazy Town lagunya. Jadi itu ada perpaduan antara rock dengan rap, dimana vokalisnya semuanya bertato. Video klipnya dimana-mana semuanya kupu-kupu. Dan di situ untuk melodinya mereka menggunakan bass karena gue seorang pemain bass, jadi gue suka banget untuk part-part ataupun variasi dari bass tersebut. Nah untuk yang kelima pasti untuk anak-anak tahun 2000-an yang pertama kali ngeband, mereka paling suka ataupun pertama mereka denger lagu rock itu dari GNR. Itu pasti tuh, Guns N' Roses. Jadi waktu itu Guns N' Roses yang paling gua suka, yang paling umum adalah Sweet Child O' Mine, terus juga pasti satu lagi November Rain. Itulah tadi band favorit, 5 band favorit kesukaan gue.